semua. Hari ni saya nak ajar cara macam mana nak balut ketupat kalau sedang belum terlipat tiga segi tu. Dan lipat sikit. Alright, sekarang kita jadikan dia kelongsong. Okay, Mama kena ambil air sikit lagi supaya pulut tak melekat. Ni tarik pulut, kita masukkan lenyit-lenyit sikit-sikit, masuk dekat hujung kelongsong tu kan. Sebab kita nak penuh kelongsong tu supaya nanti dia tak penyit. Okay, teruskan masuk pulut lagi sampai kelongsong ni penuh, penyit. Nah, Cik Ian baru ketupat dekat atas, apa nama ni, lantai kayu lama ni kan. Nampak macam buruk sikit tapi tak apalah. Nak tunjuk balut ketupat ni pasal okey, kita penyit lagi. Alright, kita lipat satu kali. Okey, macam ni. Lipat macam ni. Tekan dia macam tu. Okey, lipat satu kali lagi. Tekan lagi, kemas-kemas eh. Kita tak nak bulu kita nanti bila kita rebus masuk air kembang lah. Okey, dah siap. Tarik kemas-kemas. Okey, kita buanglah bulu-bulu yang mana-mana macam lebih-lebih tu. Okay, sekarang kita pusing. Dan kita ikat hujung. Hujung ketupat ni supaya kemas dan tak masuk air bila direbus nanti. Okey, dah hampir siap. Kita tarik kemas. Tada, dah siap ketupat palas.